Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Sehat. Baik, Bu. Ya. Mari kita mulai dulu perkuliahan ini dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa nzukni fahma wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pangan halalan thayyiban dalam Islam. Nah, materi sudah saya unggah di Elbiru ya. Teman-teman ada yang sudah membaca terlebih dahulu? Oke, ya baiklah kalau begitu saya share screen aja ya. Sudah tampil ya? Sudah terlihat, Bu. Oke. Nah, teman-teman, jadi di perkuliahan ini nanti teman-teman itu yang saya harapkan adalah kalian bisa mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam praktik konsumsi ya, sebagai kepedulian terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kita sebelum mempelajari ini, mungkin kita nanti akan berintrospeksi diri ya, seberapa baguskah kualitas pangan, baik itu makanan ataupun minuman yang kita konsumsi. Oke teman-teman, nah, dalam ayat Al-Quran sendiri banyak sekali perintah yang menyatakan bahwa kita ini harus mengonsumsi ya makanan atau minuman yang halal dan thayyiban. Nah, salah satunya ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di sini yang disebut adalah wahai manusia. Jadi bukan hanya wahai orang-orang yang beriman, bukan, tetapi wahai manusia. Artinya baik muslim ataupun non-muslim, orang baik ataupun orang jahat, semuanya harus mengonsumsi pangan halalan thayyiban. Begitu ya. Nah, dan sebetulnya yang Allah perintahkan itu pasti memiliki nilai positif untuk manusia sendiri ya. Dan segala sesuatu yang Allah larang gitu ya dan yang agama larang itu pasti memiliki nilai negatif yang akan merugikan manusia sendiri. Nah, hal ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157 ya. Bismillahirrahmanirrahim wa yuhillullahu muttayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi Allah itu pasti akan memerintahkan segala sesuatu untuk kebaikan manusia sendiri. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan halalan thayyiban. Lalu apa sih sebetulnya makanan halalan thayyiban ini ya? Nah, kita mulai dulu dari halal. Jadi halal ini secara bahasa artinya lah ya diperbolehkan menurut Islam dan merupakan kebalikan dari kata haram. Begitu. Nah, dan kenapa sih kita harus mengonsumsi pangan halal? Teman-teman mungkin masih ingat ya dengan maqasidu syariah atau 5 tujuan utama dari hukum Islam. Jadi masih ingat, yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzun nafsi, yang ketiga adalah hifdzul akli, yang keempat itu adalah hifdzul mal, dan yang kelima itu adalah hifdzun nasal. Nah, kita harus mengonsumsi pangan halal itu berkaitan dengan kelima maqasidus syariah ini. Semuanya, ya. Kelimanya. Tetapi akan lebih dikhususkan pada satu maqasidus syariah yang khusus banget yaitu hifdzun nafsi. Nah, kan kita harus tetap menjaga kehalalan pangan kita ya. Nah, tapi bagaimana kondisinya kalau seandainya kita di hutan nih? Kemudian di sana ternyata tidak ada makanan halal, yang tersedia hanya makanan haram saja, misalnya ular. Nah, apakah kita diperbolehkan untuk mengonsumsinya sementara ular itu adalah haram? Boleh tidak? Pada diam. Oke, tentu saja boleh ya. Kenapa? Karena ini salah satu tujuannya adalah maqasidus syariah yang hifdzun nafsi. Kita wajib menjaga kelangsungan hidup kita. Jadi dalam kondisi terpaksa atau misalnya dalam kondisi yang apa namanya
kita kelaparan, dipaksa begitu ya, dan tidak ada lagi makanan halal gitu, maka kita diperbolehkan mengonsumsi makanan yang haram, tapi jangan sampai berlebihan, hanya sepuasnya, secukupnya saja sampai menghilangkan rasa lapar tersebut. Istilahnya untuk menyambung nyawa kayak gitulah. Kayak gitu ya, daripada kita menjadi mati, meninggal gitu. Nah, itu karena saking wajibnya kita menjaga nyawa dan fisik yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di sini ada beberapa aspek mengenai kehalalan ya, teman-teman. Jadi ada yang namanya halal itu halal secara zatnya atau secara zatiyah. Nah, bagaimana itu halal secara zatiyah? Artinya hewan atau makanan atau buah-buahan atau sayuran itu adalah halal sedari jenisnya sendiri. Contohnya apa? Kambing, gitu ya, ayam, kemudian sapi, babi haram nggak? Haram. Nah, secara zatnya babi, anjing itu haram, kayak gitu ya. Itu maksudnya halal secara zatiyah. Yang kedua adalah halal ligoirihi, alias halal dari cara mendapatkannya, yang lainnya, gitu. Nah, di sini, meskipun misalnya kita tetap mengonsumsinya ayam, ikan, gitu, itu kan halal ya. Nah, tapi cara mendapatkannya adalah hasil penipuan, hasil pencurian, atau misalnya uangnya kita tuh hasil penipuannya, atau misalnya hasilnya hal-hal yang buruk begitu, itu menjadi tidak halal lagi. Nah, di sini adalah yang nomor dua harus terpenuhi juga, dari mana sumber keuangan tersebut untuk membeli pangan yang kita konsumsi. Dan yang ketiga adalah halal secara proses penyembelihan, khusus untuk hewan-hewan. Nah, teman-teman sebagai anak peternakan, pastinya nanti harus mempelajari ya tata cara memotong hewan secara islami. Nanti kita di beberapa pertemuan ke depan materinya ada mengenai hal ini. Dan yang keempat adalah halal dalam proses penyimpanan. Jadi misalnya dagingnya nih udah halal ya secara zatiahnya ya. Nah, kemudian cara mendapatkannya juga halal, penyembelihannya juga halal, tetapi disimpan. Begitu ya, atau misalnya dicampur dengan daging tikus, yang tikus itu tidak haram, kemudian dijadikan bakso, itu menjadi haram juga. Begitu ya. Nah, jadi harus ada empat aspek ini yang terpenuhi. Kemudian, nah, apa makna thayyib di sini? Nah, thayyib ya, menurut para ulama, thayyib ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah sehat, yang kedua aman, dan yang ketiga proporsional. Sehat artinya mengandung gizi yang baik. Dan yang kedua aman, aman itu tidak membahayakan. Dan yang ketiga itu proporsional alias sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri. Nah, teman-teman di sini, kan kebutuhan setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang kebutuhan kalorinya sekian, sekian, begitu. Nah, itu yang disebut sebagai proporsional. Misalnya kita ini wajarnya ya, sekitar mungkin sampai 2.000 kalori ya. Tetapi saya makannya banyak banget sampai 4.000 kalori atau mungkin 6.000 kalori gitu kan sekali makan. Sehari. Nah, itu mungkin menjadi tidak proporsional juga gitu, sehingga menyebabkan saya itu nantinya menjadi sakit. Nanti akan terserang oleh berbagai penyakit karena ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Nah, baik teman-teman, kita sedikit bahas tentang apa sih makanan haram itu ya. Nah, beberapa contohnya. Nanti setelah ini teman-teman diskusi mengenai hal ini. Saya di sini memberikan sedikit pengantar saja. Makanan-makanan haram ini, jadi kalau dipersentasekan di dunia ini, hampir 90% itu halal. Nah, yang haram itu sedikit. Makanya yang disebutkan Al-Quran dan hadis itu adalah yang haram. Alias selebihnya, yang makin banyak itu adalah yang halal. Nah, salah satunya dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, gitu, ada beberapa hal di sini yang diharamkan. Yang pertama adalah maitah, alias bangkai. Semua jenis bangkai itu haram, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, begitu ya. Nah, para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa yang haram-haram ini adalah bangkai yang darahnya merah dan mengalir, begitu. Sementara yang darahnya tidak mengalir, begitu ya, seperti ikan, begitu kan, atau seperti, ya maksudnya di sini darah ini nggak kelihatan deras, gitu loh. Belalang, nah itu makanya dihalalkan. Kemudian yang kedua adalah dam, alias darah itu sendiri. Nah, beberapa fenomena masyarakat kita, biasanya kalau memotong hewan, darahnya itu kan
ditampung ya, kemudian dimasak kembali. Nah, ini sebetulnya haram gitu, tidak boleh. Lalu bagaimana dengan hati sendiri? Karena pada hakikatnya hati itu kan isinya ya liver gitu, liver. Itu kan banyak darahnya ya. Gimana menurut teman-teman? Nanti silahkan bahas mengenai ini ya. Kemudian yang ketiga adalah lahmul khinzir alias daging babi. Kemudian ma'uhila li ghairi lahibi, yang disembelih bukan karena Allah. Nah, makanya di sini para ulama mensyaratkan bahwa membaca basmalah itu saat menyembelih itu merupakan salah satu syarat dari kehalalan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyembelih hewan enggak mengucapkan basmalah dulu, itu menjadi haram sembelihannya. Kemudian ada yang namanya almunkhonikoh. Almunkhonikoh ini yang mati karena tercekik. Misalnya kita menggembala kerbau gitu ya. Nah, kemudian di gembalanya itu di dekat jurang. Akhirnya si kerbau itu jalan-jalan, jatuhlah ke sana. Sementara dia itu kan diikat lehernya. Nah, lama-kelamaan karena nggak ada yang menolong, matilah si kerbau tersebut. Nah, itu terkategori sebagai almunkhonikoh. Dan itu haram, tidak boleh kita konsumsi. Kemudian ada juga almaukudah. Almaukudah ini yang mati karena terpukul. Misalnya dibanting-banting hewan gitu ya. Nah, matinya karena dibanting, nah itu menjadi haram. Juga ada almotarodiyah alias yang matinya itu karena jatuh. Kemudian anatihah atau matinya itu karena ditanduk gitu ya. Atau juga ada yang matinya karena diterkam binatang buas. Kecuali kalau hewan tersebut masih hidup, terus masih sempat disembelih, itu menjadi halal. Tapi kalau diterkam aja kemudian mati, nah itu menjadi bangkai, menjadi haram. Kemudian yang terakhir adalah hewan yang disembelih untuk sesajen. Nah, ini menjadi tidak boleh ya, tidak boleh juga, menjadi haram juga. Apa sih sebetulnya alasan-alasan dari kebaikan dan keburukan, keharaman dan kehalalan ini gitu ya? Nah, ini ada beberapa hal, teman-teman. Jadi berdasarkan hasil diskusi saya dengan beberapa dosen gitu ya di fakultas. Nah, kenapa kok bangkai itu diharamkan? Teman-teman tentu tahu yang namanya darah itu tempat berkembang biaknya bakteri jahat, ya kan? Ya, di sana berkembang biak. Nah, bayangkan kalau seandainya hewan tersebut itu kan kalau disembelih kan darahnya keluar gitu ya. Nah, ini kalau seandainya tidak, berarti si daging tersebut itu akan lebih cepat membusuk dan di sana akan banyak bakteri yang itu menyebabkan bahaya juga bagi manusia yang mengonsumsinya. Yang kedua, kemudian ini, kenapa daging babi ini diharamkan? Nah, banyak sekali alasan-alasan, pendapat-pendapat yang mengatakan alasan rasionalnya kenapa babi ini diharamkan. Ada yang mengatakan karena perilakunya yang buruk, begitu ya. Ada yang mengatakan babi juga suka mengencingi makanannya, gitu. Jadi mungkin terkategori juga jalalah, gitu. Nah, tapi ini ada hal yang terbaru yang ini paling saya terima sampai saat ini, karena DNA-nya babi itu dekat dengan manusia. Gitu. Ini yang paling diharamkan, yang menjadi alasan yang paling saya terima sampai saat ini. Gitu. Saya mendapatkan hal ini dari Prof. Joko ya, dari Jogja, dari UGM. Gitu. Katanya begini, beberapa hewan itu memang mengandung penyakit. Gitu. Ada penyakit-penyakit yang hanya menjangkiti hewan saja dan tidak dapat menjangkiti manusia secara langsung. Ada begitu. Salah satunya itu adalah flu babi gitu ya, atau ya virus H1N1 gitu. Jadi misalnya si babi tersebut sakit kemudian manusia berdekat ke sana, nah sebetulnya itu tidak akan menjangkiti manusia secara langsung begitu aja, enggak gitu. Nah, tetapi karena manusia memakan daging babi hingga akhirnya di dalam tubuh tersebut, di dalam tubuh manusia menjadikan sebuah reaksi gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, hingga bercampurlah gitu. Hingga akhirnya saat manusia mengonsumsi daging babi itu, membuka jalan masuknya virus-virus yang tadinya tidak menjangkiti manusia secara langsung, sehingga bisa menjangkiti. Nah, salah satunya virus ini gitu ya. Jadi, kata beliau, sebetulnya penyakit flu babi ini pertama kali ditemukan di kasus manusia itu memang dia itu memang mengkonsumsi daging babi. Nah, tentu teman-teman sekarang lagi corona gitu ya. Nah, dan salah satu teori menyebutkan bahwa virus corona ini sebetulnya sudah biasa ada di kelelawar gitu ya, dan kelelawar fine-fine aja dengan virus tersebut, tapi karena manusia mengonsumsi kelelawar hingga akhirnya tubuh manusia itu menjadi membuka pintu bagi
penyakit tersebut. Saat sudah masuk ke manusia, manusia yang satu bisa menularkan kepada manusia lainnya. Nah, itulah kenapa pola konsumsi kita itu memang harus betul-betul terjaga. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain ya. Nanti teman-teman silahkan dibaca sendiri. Nah, lalu teman-teman, kita ini, orang Indonesia ini kan semuanya muslim ya. Ya, tapi kerap kali kita ini muslim, tetapi kadang-kadang muslimnya itu muslim KTP gitu, dan ini memang terlihat sekali dari kesadaran pengonsumsi halal gitu ya, bagaimana kita mengonsumsi makanan halal ini. Meskipun kita ini mayoritas ya, tapi mungkin justru karena kita ini mayoritas gitu, jadi kesadaran kita dalam memilih makanan halal dari makanan haram itu sedikit sekali. Coba teman-teman dipikirkan, dari kita saat kita makan, berapa banyak yang kalau makan ke restoran itu mikir-mikir dulu, ini sumber dagingnya dari mana? Sudah tersertifikasi halal atau belum? Atau misalnya makan bakso gitu, kita doyan bakso ya. Nah, kemudian dilihat bakso, nah ini baksonya digilingnya apakah khusus penggilingan sapi atau memang tercampur dengan penggilingan babi? Gitu. Nah, karena kita ini terlalu banyak ya makanan halal ini di Indonesia gitu, jadi membuat kita tidak terlalu aware gitu. Akan berbeda kalau seandainya kita itu tinggal di luar negeri yang itu tuh negara muslimnya minoritas. Kita pasti akan sangat hati-hati sekali. Gitu, kita pasti akan melihat ingredient. Teman-teman berapa sering melihat komposisi makanan? Misalnya beli coklat. Lihat nih, kalau enggak ada terus, ada logo halalnya enggak gitu. Berapa sering? Atau misalnya dilihat ingredientnya, gelatinnya terbuat dari apa? Gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kesadaran konsumsi halal bagi orang Indonesia itu rendah gitu, karena memang terlalu banyaknya makanan halal sehingga kita jadi kurang aware. Atau sekarang sebetulnya kesadaran halal itu memang meningkat. Tapi kerap kali ini dikaitkan hanya dengan industrialisasi saja gitu. Jadi banyak sekarang itu yang menggunakan kata logo halal gitu ya, halal kerudung pun dihalalkan gitu ya, kulkas pun ada kulkas halal. Nah, bagaimana kalau seandainya kita membeli kulkas halal tetapi uangnya hasil curian, apakah itu halal juga gitu. Nah, jadi di satu sisi kita memang kesadaran mengonsumsinya kurang, tapi di sisi lain halal ini di Indonesia ini adalah industrialisasi gitu ya. Nah, jadi mungkin ini nanti akan menjadi concern kita. Nah, itulah teman-teman, mulai dari sekarang ya. Jadi mari kita introspeksi diri kita, seberapa baikkah makanan kita, seberapa baikkah minuman kita ya. Pastikan tidak ada yang haram, baik dari segi zatnya atau tata cara mendapatkannya, karena setiap yang kita makan itu akan menjadi darah ya kan. Sari-sari makanan dibawa darah, dari darah tersebut akan menjadi daging, akan menjadi tulang, akan menjadi jaringan-jaringan lainnya, itu sifatnya permanen dalam tubuh kita. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwa salah satu syarat diterimanya sebuah doa adalah konsumsi kehalalan gitu. Karena kalau seandainya yang dimakan kita adalah keharaman, itu akan menghalangi diijabahnya doa yang kita panjatkan juga. Begitu ya teman-teman. Jadi sebetulnya jadi kalau kita berbicara tentang agama, agama ini bukan hanya sekedar pahala dan dosa saja, tetapi agama ini juga tentunya adalah untuk kebaikan manusia. Semuanya itu pasti ada alasannya, hanya saja sudahkah kita mendapatkan alasan tersebut atau belum. Nah, demikian teman-teman, itu pengantar yang dapat saya sampaikan. Nanti mari kita berdiskusi ya. Nah, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Ibu izin bertanya. Oke, Mbak Ariana. Oke, sebentar. Ya, silakan Mbak. Izin bertanya Bu, terkait jalalah. Tadi jalalah itu hewan yang memakan kotoran ya Ibu?
Jadi diharamkan. Lalu bagaimana itu pendapat ibu mengenai lele, Bu? Kan yang kita tahu kalau lele itu biasanya makan kotoran ayam, kotoran apapun itu, bahkan pernah ada yang mungkin ternak lele itu di spiteng gitu, Bu, kalau pernah dengar. Itu menurut ibu bagaimana? Terima kasih. Okay. Ya, sebelum saya jawab, silahkan teman-teman ada yang ingin menanggapi. Silahkan yang mau menanggapi, tidak usah merasa takut salah ya. Saya boleh nanggepin deh, Bu. Iya, silakan Mbak Safa. Mungkin maaf Bu agak ribut di sini. Kalau dari saya pribadi untuk lele sendiri kan gimana ya? Kan ada hadis atau surah ya. Lupa Bu, yang di mana katanya kan kita boleh mengkonsumsi makanan yang seperti kan ikan itu termasuk bangkai yang diperbolehkan ya, Bu. Jadi menurut saya walaupun lele itu sendiri makanannya ada yang makanan kotoran, namun kan karena lele itu termasuk ikan laut yang termasuk bangkai yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, seperti itu Bu menurut saya. Jadi diperbolehkan sih kalau menurut saya. Oke, baik, bagus sekali Mbak Safa. Silakan teman-teman yang lain, barangkali ada memiliki tanggapan yang lain. Oke, Mas Fajar, silakan. Mas Fajar. Oke, Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Ini kan tadi Ibu juga membahas tentang makanan halalan dan thayyiban ya. Nah, menurut Ibu misalnya dari kita memakan dari misalnya hasil buminya itu dari tanah-tanah yang konflik kayak gitu, Bu. Apakah itu bisa dikatakan thayyib atau tidak, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya. Ternyata Mas Fajar bukan menanggapi pertanyaan dari Mbak Ariane ya. Oke. Nah, oke, Mas, tapi enggak apa-apa, bagus. Kita bahas dulu berarti tadi yang pertanyaan dari Mbak Ariane. Nah, jadi Mbak, sebetulnya gini, memang betul sekali ya. Kita patut mempertanyakan begitu bagaimana dengan kondisinya lele. Nah, sementara lele itu kan kadang-kadang diternak di tempat yang kotor kayak gitu ya, di septic tank gitu, atau pembuangan limbah dari peternakan sendiri begitu. Nah, kalau menurut para ulama klasik, nah, jalalah di sini yang diharamkan adalah yang memang makanan tersebut, kotoran tersebut membuat bau. Jadi ada ininya berefek gitu loh terhadap dagingnya atau terhadap susunya. Jadi misalnya nih ya, misalnya ada, saya nggak tahu ya, perilaku hewan, apakah ada yang kadang mengonsumsi, karena mungkin saking laparnya, mengonsumsi kotorannya sendiri gitu. Tapi kita ambil contoh aja ya, misal, ada seekor unta misalnya, saking laparnya, jadi dia itu nggak ada makanan, hingga akhirnya dia itu memakan kotorannya sendiri gitu. Nah, karena hal itu terus-terus dilakukan, hingga susunya itu, hasil perahannya, nah menjadi bau gitu. Jadi bukan susu yang kayak biasa lagi yang segar, tapi bau. Nah, saat ada terjadi bau seperti itulah, itu menjadi haram, itu menjadi jalalah. Tapi nah, kalau seandainya si hewan tersebut itu sudah diterapi lagi ya, dijauhkan dari diberikan makanan yang baik begitu, terus akhirnya susunya juga menjadi tidak bau lagi, itu menjadi sudah boleh dikonsumsi lagi hasilnya. Itu menurut ulama klasik gitu ya. Dan sebetulnya betul juga apa yang dikatakan oleh Mbak Safa tadi ya. Jadi ikan ini kan kadang-kadang memakan bangkai ikannya sendiri ya, atau bangkai yang lain, yang itu adalah hal yang buruk juga. Nah, ya. Nah, di sini karena kita ini adalah seorang saintis, maka kita ini harus nanti melakukan riset. Begitu, kita melakukan riset mengenai apakah misalnya daging lele yang itu dikonsumsi yang dia itu mengonsumsi kotoran kayak gitu ya, lalu nah apakah dagingnya itu menjadi membahayakan bagi manusia atau tidak. Nah, kalau seandainya membahayakan, maka kita kategorikan sebagai yang tidak halal juga, itu menjadi haram kayak gitu, dan itu tidak thayyib juga. Nah, tapi kalau seandainya memang masih baik dan itu tidak bermasalah, mungkin itu tidak dapat dikategorikan sebagai jalalah, begitu ya Mbak Ariane ya. Oke, dan sedikit kita membahas pertanyaannya dari Mas Fajar.
Nah, bahwa yang mengonsumsi hasil bumi yang itu adalah hasil tanahnya itu adalah hasil yang tanah sengketa, tentu itu masuk ke dalam kategori yang haram. Meskipun hasil buminya itu adalah halal secara zatiahnya, tetapi cara mendapatkannya itu kan ada sengketa ya. Nah, sengketa itu di sini bertolak belakang dengan makosidus syariah hifdul mal atau menjaga harta. Nah, oleh karena itu menjadi haram juga begitu. Dan itu tidak thayyib juga. Begitu ya. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan beberapa aspek yang tadi. Nah, oke teman-teman, itu mungkin ya pengantar dari saya. Nanti kita lanjutkan berdiskusinya. Silakan nanti ada kuis yang dapat teman-teman kerjakan di Eldiru ya. Oke, silakan. Saya persilakan kalian sekitar 5 menit untuk mengisi kuis. Ya, teman-teman ternyata alhamdulillah ya hasil kuis teman-teman baik sekali ya nilainya. Jadi ini menunjukkan teman-teman betul-betul paham materi ini gitu. Jadi mulai sekarang mari kita atur pola konsumsi kita dan mari kita mengintrospeksi diri. Begitu. Dan selain kuis tadi ada tugas lagi yang dapat yang harus teman-teman kerjakan yaitu latihan memperbaiki pola konsumsi. Tugasnya ada di Eldiru ya. Nanti silakan teman-teman baca. Itu dilaksanakan selama 2 minggu. Jadi kita latihan apakah sarapan kita sudah baik? Nah, kalau sudah baik bagus, kalau belum halal nih tapi enggak thayyib. Nah, catat apa yang akan teman-teman perbaiki di keesokan harinya gitu. Apakah akan sama aja seperti hari ini atau lebih baik? Nah, silakan nanti catat itu dilaksanakan selama 2 minggu. Anggap saja itu sebagai latihan untuk memperbaiki diri. Saya harap teman-teman melaksanakan tugas tersebut dengan penuh kejujuran, ya anggap saja sebagai sarana latihan ya. Ya karena kita harus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya demikian teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Nanti apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan, dapat disampaikan di kolom diskusi di Eldiru ya, di forum diskusi. Nanti seperti biasa, teman-teman juga dapat menanggapi dan nanti akan saya jawab juga. Mari kita tutup perkuliahan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan akifatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita sehat selalu dan mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau lip. Terima kasih ya. Matur nuwun, Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu Lis. Ya, sama-sama.